Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, Encang Cinya Babeh, Kong Limari. Alhamdulillah, selamat datang kembali di channel YouTube kita, di channel Betawi Bangkit. Sama Aye, Bang Davi Darmawan, dan abang kita, guru besar Bang Samimin. Guru besar madu ya abang kita ya. Alhamdulillah. Abang Po, Encang Cinya Babeh, bulan puasa kemarin kita kudu semua sahur pakai yang namanya jamu. Habis kita minum jamu, biar badan pada sehat, kita kudu makan ketupat. Saat ini, kita kudu minum jamu, biar jaga badan kita tetap sehat. Benar gak, Bang? Alhamdulillah. Abang Po janjinya babe, mohon izin, ayah kagak bawa golok di sini, tapi kita tampilin nih. Silakan Bang. Bismillah. Kita tampilin yang namanya Aras Hani. Insya Allah. Berkah. Mabruk, Abangku. Amin. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, cacingnya babe, alhamdulillah. Tadi kita udah sedikit buka dengan pantun mengenai madu, ya Bang ya. Alhamdulillah. Dalam surat An-Nahl ayat 69, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan ini langsung petunjuk dari Sang Khalik pencipta kita yang maha kuasa, manfaat mengenai madu, ya Bang Guru. Di surat An-Nahl ayat 69 sudah dijelaskan. Yang kalau kita artikan firman itu berarti, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Allah yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman yang namanya madu, yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Jadi alhamdulillah abang guru ya, obat macam-macam dari madu. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Abang guru, mohon izin bisa sedikit sharing apa sebenarnya dan kelebihan dari madu Aras Hani ini, abang guru. Alhamdulillah, madu Aras Hani ini madu nektar murni. Itu nektar murni, abang. Nektar murni. Nektar murni itu berbagai bunga. Jadi bukan kita yang mencari apa, mencampurkan bunga, bukan. Tapi lebah yang mencari bunga. Jadi ini ada beberapa varian. Varian itu di sini tertera. Ada madu bunga kapuk randu, ada madu bunga kopi, ada multiflora, ada madu bunga mangga, ada madu sonokle. Jadi madu murni ya Bang Guru? Murni. Dari bunga. Langsung diolah. Oke. Okay. Nanti buat insya Allah buat saudara-saudara kita yang mau lihat lebih lanjut produksinya, mungkin Abang Guru bisa sharing ya videonya kali ya. Boleh. Sekalian. Dan juga nanti kita akan berikan nomor untuk pesan juga ya Bang Guru. Tapi kegiatan Abang Guru ini kan bukan cuman petani madu aja, tapi Jumat barokahnya ada. Jadi di sharing gitu ya Bang Guru ya. Berbagi keuntungannya juga insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Abang Po, cacing gak babe, disinilah peranan dari kita semua, khususnya pada saat di pandemi COVID ini ya Bang Guru ya. Seperti Abang Guru kita, Abang Guru Besar Satimin, bagaimana beliau berperan di tengah masyarakat melakukan Jumat barokah, berbagi dengan hasil keuntungan dari Aras Hani ini, madu nektar, tapi juga berperan juga secara mental dan spiritual mendukung agar tubuh kita tetap sehat ya Bang Guru ya. Ya kita Betawi, tapi kita tahu apa arti kata mensana incorpore sano. Abang Po, janjinya babe, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sekali lagi, di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Buat kita semua, para pegiat seni budaya dan juga yang care mengenai kesehatan, ya Bang Guru ya. Jangan pada bingung karena SK kita udah turun dari langit. Abang Pohon janjinya babe, kalau ada kesalahan itu milik kami, kesempurnaan hanya milik Allah. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.